Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang hari ini saya berada di Rumah Sakit Islam Singkil, di mana siang hari ini ada peresmian gedung Zam-Zam yang akan dihadiri langsung oleh Bupati Tegal. Untuk itu kita akan saksikan peresmian gedung Zam-Zam pada siang hari ini. Oke, kita akan saksikan. Jadi gedung ini yang rencananya akan diresmikan pada siang hari ini, kita akan saksikan. Thank you.
Kabupaten Tegal, saya menyampaikan selamat dan sukses atas misinya Gedung Zam-Zam RSUD Kabupaten Tegal. Semoga semakin mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, yang berkeadilan, yang prima, yang ramah, yang sopan, jadi dan tentunya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal akan semakin meningkat. Amin, amin. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah, peresmian gedung baru Zam-Zam merupakan bagian dari master plan keseluruhan dari RSUD Kabupaten Tegal. Telah kita laksanakan di mana yang 5 lantai ini, yang satu yang lantai pertama untuk poli umum terpadu, kemudian yang 2 VIP, 3-4 untuk VIP, dan yang 5 untuk kamar operasi. Pembangunan ini disebabkan karena kebutuhan yang meningkat dari masyarakat, di mana rumah sakit tidak mampu lagi untuk di tempat yang lama. Sehingga oleh sebab itu, mudah-mudahan bangunan yang baru ini bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat, baik kebutuhan dalam arti fisik, juga kenyamanan. Sehingga rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang menjadi pilihan masyarakat. Harapan bagi para pengelola dan pemilik adalah karyawan rumah sakit ini, rumah sakit Islam untuk dakwah, sehingga bisa dijadikan sebagai ladang amal soleh yang bisa mengantarkan kita ke surga kelak. Amin. Untuk tadi yang meresmikan dari pusat, Pak. Alhamdulillah, hari ini diresmikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, juga dari pimpinan pusat MPKU, Majelis Pembina Kesehatan juga datang, dan dari wilayah juga datang, dan terutama Direktur Muhammadiyah se-Jawa Tengah dan para rektor dan Bantiji se-Jawa Tengah. Untuk tadi Bupati sendiri pesannya gimana, Pak? Bupati sudah sering dapat masukan, terlalu banyaknya pasien di sini, banyak yang merasa kurang nyaman. Nah, ini merupakan jawaban dari masukan-masukan yang ke Bupati selama ini, sehingga diharapkan dengan pembangunan gedung baru, fasilitas baru ini, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat betul-betul bisa terpenuhi. Sebagaimana pesan Bupati, sekarang masalah fisik sudah bisa terpenuhi, diharapkan nanti di dalam pelayanannya jangan sampai ada diskriminasi, baik yang bayar umum, yang bayar PBI, non-PBI, dan sebagainya. Saya pikir itu bukan menjadi anu kita, karena kita melayani untuk semua. Insya Allah tidak ada perawat yang cedes, yang ini insya Allah kita tidak, karena itu bagi kita melayani adalah ibadah. Ya. Terima kasih Pak Direktur, sukses selalu untuk gedung yang baru ini. Semoga manfaat semuanya. Demikian tadi acara dari peresmian gedung Zam-Zam Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Singkil yang telah tadi dihadiri secara langsung oleh Bupati Tegal, Bupati Azizah, dan acara lancar. Harapannya mudah-mudahan gedung yang baru ini, gedung Zam-Zam ini, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal. Demikian yang dapat kami berikan untuk vlog pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.